Tiga rumah warga di kawasan padat penduduk Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara habis dilalap api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api muncul dari dapur salah satu rumah warga. Kobaran api dengan cepat menghanguskan tiga unit rumah di kawasan padat penduduk Kelurahan Pematang Pasir, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Minggu sore. Warga berupaya padamkan api dengan alat seadanya, namun api semakin membesar. Sementara warga lainnya mengevakuasi barang-barang mereka. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Menurut warga, api muncul dari dapur salah satu rumah warga dan menjalar ke rumah lainnya. Untuk penyebab saat ini masih diselidiki oleh kepolisian. Sementara berapa rumah, Pak? Untuk korban material atau rumah, itu ada 3, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.